Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru di SD Negeri Sendang Mulyo 03 Kota Semarang disambut dengan meriah. Ratusan siswa yang hadir melepas balon secara bersamaan, pertanda dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tidak itu saja, untuk menciptakan sekolah ramah anak, menjamin proses belajar lancar dan menciptakan kerukunan antar siswa, MPLS SD Negeri Sendang Mulyo 03 Kota Semarang juga menggelar deklarasi anti-bullying. Hari ini juga kita SD Negeri Sendang Mulyo 03 akan mengadakan deklarasi anti-bullying dan perundungan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi pencegahan bagi anak-anak yang melakukan kegiatan atau tindakan yang nanti merugikan orang lain, teman sendiri, ataupun adik kelas, kakak kelas. Dan ini akan menjadikan, membuat anak-anak menjadi nyaman. Sekolah juga akan tentram dan kondisi pembelajaran akan terlaksana dengan baik dan lancar. Tidak hanya deklarasi, selanjutnya sekolah akan terus melakukan sosialisasi mencegah perundungan dengan menghadirkan pihak Babinsa setempat untuk memberikan upaya pencegahan. Untuk siswa SD Negeri Sendang Mulyo 03 Kota Semarang berjumlah 526 siswa, 84 diantaranya siswa baru. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.